Kisah Lutung ke Sarung. Pada zaman dahulu di Tanah Pasundan, ada seorang raja bernama Cakra Agung. Sang raja memiliki dua orang putri bernama Purwalarang dan adiknya Purbasari. Ratu Tata Api yang sudah tua menyerahkan tahta kerajaan pada Purbasari. Hal ini membuat Purbasari merasa serba. Seharusnya tahta itu menjadi merebut tahta dari adiknya. Purbasari meminta bantuan kepada nenek sihir. Nenek sihir itu membuat semuanya sangat jahat untuk Purbasari. Seluruh ratu Purbasari gentar dan kebal sekali. Purbasari berhasil menjadi ratu dan Purbasari pun diusir jauh ke dalam. Di tengah hutan, patih kerajaan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Sang patih merasa iba kepada Purbasari. Ia pun berdoa agar putri Purbasari sanggup bertahan hidup di hutan. Selama tinggal di hutan, Purbasari selalu ditemani oleh banyak binatang. Di antara semua temannya, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat misterius. Purbasari menyebut kera itu dengan nama Lutung Kasarung. Setiap hari, Lutung Kasarung selalu membawakannya bunga atau buah. Pada saat bulan pertama, Lutung Kasarung menghilang seorangnya. Ia sedang ketakutan dan agak sangat sepi, jauh dari pondok Purbasari. Ia berdoa kepada dewa agar memberikan obat untuk menyembuhkan Purbasari. Doanya dikabulkan. Tiba-tiba saja muncul sebuah pelagat yang begitu. Keesokan harinya, Lutung Kasarung mengajak Purbasari ke keraton ciptaan dewa. Dengan bahasa kera yang lucu, ia meminta Purbasari untuk mandi di telaga itu ajaib sekali. Bintang-bintang hitam di seluruh tubuh Purbasari langsung hilang. Kini, Purbasari kembali menjadi cantik dan berbangsar. Sementara itu, di dalam istana, Purbasari melihat menjahat adiknya. Saat tiba di hutan, Purbasari terkejut melihat adiknya sudah sembuh. Karena takut tahtanya direbut, setelah diukur, ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Purbasari kemudian menangkap Purbasari untuk adu kecantikan dengan masing-masing. Dengan sengaja, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai Purbasari. Tak mungkin Purbasari bisa melawan pemandu yang sangat tampan. Ia terkejut saat Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang gagah. Karena kebaikan hati Purbasari, dia memaafkan kesalahan kakaknya. Kini, Purbasari telah menjadi seorang ratu. Dia memimpin dengan adil. Dia didampingi oleh pemuda idamannya serta seluruh sahabat dari dekat. Pesan moralnya, segala niat dan perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Mau memaafkan kesalahan orang lain adalah sifat terpuji. Nah, ayo kita saling memaafkan.